الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Brothers and sisters, kita bertemu dengan Abdi lagi dengan keluarga penghafal Al-Quran. Yang kali ini tamu kita adalah ini ayah. Ini Abi dari Ahmad ya. Betul. Ya, ini Ahmad, ini Ahmad. Masya Allah Ahmad, gimana kabarnya? Sehat. Ini Mama ini. Ini Mama punya anak lagi itu. Itu anak yang keberapa tuh Mama? Ketiga, Ustaz. Yang ketiga. Terus yang kedua mana? Ah, Aura. Oh ini nih, sini. Sini sini. Tuh. Ini dia Aura ya. Ya. Udah berapa juz hafalannya? Udah 5 juz, Masya Allah. Nanti tahun depan ikut lagi nih. Hah? Amin. Insya Allah kita punya peserta habis baru nih tahun depan itu. Tuh, Masya Allah. Mamanya dan papanya Ahmad menyiapkan habis baru. Ini kejutan nanti ini. Suaranya Insya Allah. Suaranya bagus Insya Allah ya. Rahasiakan. Ya rahasiakan nanti Insya Allah kejutannya di Hafiz Indonesia 2020 ya. Amin. Insya Allah perhatikan kalau kita ingin Amin. Tahu gimana nanti nih. Amin. Suaranya Aura apa? Haura. Nah, suaranya Haura nanti nih kita dengarkan suara Ahmad dulu sekarang. Ya gimana untuk Haura nanti kita 2020 ya. Insya Allah ya Ahmad. Amin. Silakan baca surah apa yang Ahmad sukai. Pendek saja. Pendek. Surah Al-Mursalat. Surat An-Naba. Al-Mursalat boleh, An-Naba boleh. Ya, ya, yang Ahmad suka. Beberapa ya. Ayat saja. Ya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud dhalika masaluhum fit tawrah wa masaluhum fil injil kazar'in akhraj shatahu فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Sadaqallahul Azim. Masya Allah, luar biasa. Ahmad memilih ayat yang sekarang sedang dibutuhkan umat Islam pada zaman ini. Umat Islam butuh jati dirinya. Umat Islam butuh mengenal siapakah dirinya. Iyalah, ayat ini bacakan Muhammad. Ayat ini bacakan Ananda Ahmad bahwa menceritakan umat inilah umat yang berkepribadian yang kokoh. Subhanallah, luar biasa. Semoga Ahmad terus belajar bahasa Arab ya nanti Ahmad ya. Supaya nanti semakin mengerti bahasa Arab. Insya Allah mengerti bahasa Al-Quran. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Insya Allah. Abi dan Mama ya. Abi di rumah dan Mama itu apa sih kesepakatannya sehingga melahirkan anak-anak penghafal Quran begini? Kami berdua satu visi bahwa memang untuk tujuan kita berumah tangga untuk menghasilkan anak-anak yang soleh dan soleha dan menginginkan anak untuk setidaknya ada yang bisa menghafal Al-Quran dari salah satu anak kami. Nah, tentunya kami
prosesnya dari mulai sejak mengandung, kemudian melahirkan dan terus mendidik anak-anak. Kami juga membutuhkan beberapa ustadz-ustadz yang dari luar untuk membantu Ahmad terkait dengan makhrajul huruf, ilmu tajwid, dan keindahan suara. Tapi tentunya Ahmad ini juga memang mempunyai bakat terkait dengan keindahan. Nah, itu dia sendiri meminta referensi beberapa murotal dari luar, khususnya syekh-syekh tadi. Jadi alhamdulillah memang dia disenangin dengan keindahan-keindahan daripada lagam-lagam murotal dari luar. Begitu. Masya Allah. Mama, Mama mendukung, gimana cara Mama mendukung program yang Abi tadi ceritakan? Ya, gimana Ma? Ya. Dengan apa ya? Ya, artinya Mama di rumah itu menemani Ahmad atau gimana cara Mama? Mendengarkan, duduk di sampingnya atau sebelum tidur Mama membacain Quran atau gimana Mama nih menemani Ahmad harus di rumah? Istiqomah sih, walaupun sedikit tapi istiqomah setiap hari, kemudian rutin walaupun sedikit Ustaz, karena kan ibu rumah tangga itu kegiatannya banyak banyak sekali ya, jadi yang sela-sela kesibukan harus rutinitas, itulah yang menjadi patokan. Jadi seperti yang tadi bilang, jadi kondisi dulu kita sepakat dulu di awal-awal pernikahan, setelah ini mengandung istri tidak ada TV dulu Ustaz. Jadi memang ada TV. Jadi tidak ada TV, kesepakatan, terus kemudian didengarkanlah murotal-murotal yang tadi dulu, murotalnya Syekh Junaid Toha Al Junaid, yang itu yang anak-anak, terus kemudian Syekh yang satu lagi Ahmad, siapa Ahmad? Yang satu lagi Syekh Toha. Nah itu dia. Nah, kemudian berlanjut, kemudian kita belikan daripada murotal-murotal yang di DVD. Nah, akhirnya kita pasang audio juga untuk TV-nya biar kita mengenal syekhnya seperti ini. Jadi TV itu kita memang ada setelah itu, tetapi di program. Nah, terus kemudian Ahmad juga mempunyai jadwal memang istiqomah setiap maghrib dan subuh. Oh, setiap maghrib dan subuh? Iya, yeah. Setiap maghrib dan subuh istiqomah harus. Maghrib ke Isya, setelah subuh untuk menambah hafalan, walaupun satu ayat atau satu baris, tiga baris, terserah Ahmad. Yang pasti ada kesepakatan, kalaupun hari itu tidak, badalnya hari berikutnya atau siang harinya. Pakai badal istilahnya ya? Iya. Itu perhatikan, ini subhanallah, dulu para ulama cara membangun istiqomah itu mereka pakai sistem badal. Badal itu maksudnya apa? Menghukum diri. Kalau hari ini aku tidak baca 1 juz, besok 2 juz. Kalau ternyata besok belum bisa baca 2 juz, besoknya lagi 3 juz. Begitu seterusnya. Nah, kita seringkali melonggarkan diri, membebaskan diri, ngambil nyamannya. Nah, kita belajar yuk dari keluarga Ananda Ahmad ini ya. Kita belajar nih, para bunda, bunda dan ayah ini. Masya Allah, luar biasa. Semoga Allah berkahi. Dan ayo kita jadi keluarga Quran. Dan kita belajar dari keluarga Ananda Ahmad Al-Hafiz. Semoga berkahi, kita bertemu kembali insyaallah dalam acara yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.